di dekat Desa Jahyan, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dikabarkan terdapat batu yang misteri, yang jumlahnya ada 37 buah. Batu itu bisa memancarkan sinyal internet tanpa kuota, dan memperkuat sinyal frekuensi handi talki atau HAT hingga ratusan kilometer. Batu itu dinamakan batu melingkar atau Girdle Stone. Ditemukan pada Agustus tahun 2022 oleh anggota Lembaga Penelitian Independen Galunggung Sakti Nusantara Kencana atau Gasantana, beserta tokoh budaya Sunda Jawa Barat, didampingi dengan TNI dan Polri. Mulanya batu melingkar ini ditemukan ketika ekskavasi proyek penggalian selama 8 bulan, kemudian ditemukan batu yang berkelompok membentuk lingkaran dan satu batu di tengahnya yang dinamakan lingga. Tak hanya di lokasi itu, masih di sekitar kawasan hutan, ditemukan juga batu melingkar yang jumlahnya lebih banyak. Total jumlah keseluruhan batu melingkar yang ditemukan ada 37 gundukan. Penemuan batu melingkar ini ditemukan di kawasan makam keramat Lemah Tuan Alam yang merupakan peninggalan leluhur Sunda pada zaman kerajaan. Terungkapnya batu melingkar ini bisa memperkuat sinyal HT. Mulanya pada saat dilakukan ekskavasi, pekerja di lokasi ini menggunakan HT untuk berkomunikasi, namun dari saluran HT itu masuk suara tak dikenal. Saat ditanya ternyata mereka merupakan relawan tim Gisair di Gunung Ciremai Cirebon. Setelah itu, dilakukanlah penelitian dengan para ahli dan ternyata hasilnya memang benar batu melingkar tersebut bisa memancarkan sinyal HT. Di lokasi situs ditemukan susunan batu yang tertata rapi dan pada setiap batu menhir yang berdiri tegak di tengah melambangkan titik untuk memusatkan konsentrasi seperti artefak-artefak yang ada di Indonesia, seperti di Gunung Padang, Cianjur. Ada pula gua yang dinamai Gua Mahal, sebuah gua yang dilengkapi dengan parit, yang menurut informasi merupakan kebiasaan Raja Sunda jika putrinya dilamar. Maka sang putri biasanya meminta dibuatkan gua untuk bermunajat Kahiyang Wedi. Dan goa itu dijadikan perlindungan dari ancaman sekaligus untuk pertahanan. Ini adalah situs model batu lingkaran dan baru pertama kali ditemukan di Indonesia. Dalam kasepuhan di Tatar Sunda terbagi dalam tiga kasta, pertama raja unsur kedewaan, kedua raja dari golongan para resi atau kaum ketua adat dan ketiga raja yang khusus dari sang yang ketuhanan atau golongan keagamaan. Prediksi para ahli sejarah, benang merah para raja telah diketemukan di Kampung Naga Tasikmalaya, sebab kampung itu terletak di bawah Desa Jahyang, dan Desa Jahyang sendiri. Diprediksi tempat ini merupakan tempat kumpul seluruh raja dan resi untuk menghadap Sang Hyang Tunggal. Fenomena batu melingkar atau Girdle Stone ini sebetulnya banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, salah satunya di Inggris yang dinamakan dengan Stonehenge. Girdle Stone paling banyak ditemukan di Inggris dan Irlandia. Ada sekitar 1.300 batu melingkar di wilayah itu. Batu seperti ini diperkirakan sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Awalnya lokasi ini adalah sebagiannya merupakan kawasan hutan lindung dan beberapa tahun yang lalu sebagian wilayahnya dipergunakan untuk pengembalaan hewan ternak. Warga tidak mengetahui bahwa di lokasi tersebut ada batu melingkar. Puluhan tahun warga mengetahui makam tersebut dikeramatkan oleh warga, tetapi tidak ada yang tahu di lokasi tersebut ada batu melingkar. Warga mengetahuinya setelah ada tim ekspedisi yang digagas Pak Anton Carlian, tokoh Sunda yang juga mantan Kapolda Jawa Barat. Beberapa buah batu juga ditemukan lakukan menyerupai cun atau alat untuk membuat sambal dari batu. Diyakini batu melingkar merupakan peninggalan leluhur Sunda dari zaman kerajaan dulu. Periodenya diperkirakan sebelum masuknya budaya Hindu dan Buddha dari India. Bila dilihat dari bentuk batuannya, dikategorikan sangat sederhana dan tidak berbentuk ini, diyakini sebagai budaya asli leluhur Sunda Galunggung yang melambangkan kondisi alam Tatar Pasundan, disinyalir penemuan batu melingkar sebagai lokasi kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Batu melingkar itu menjadi sorotan karena dianggap bisa nyambung ke internet walaupun tanpa kuota atau wifi.